Berjumpa lagi dengan Ampai Jawa Channel. Okey guys, hari ini Ampai Jawa nak buat satu resepi kampung. Yaitu Ampai Jawa nak masak perkasam daun ensabi dengan buah kepayang. Ni nama dia buah kepayang, ni kasam ensabi. Yang ni special kalau di Sarawak. Okey, masakan ni. Okey, memang special lah, memang sedap. Kita goreng tumis saja. Tapi rasa dia memang padu lah. Okey, nah bahan-bahan Ampai Jawa yang menggunakan bawang merah, bawang putih, cili dan ikan bilis. Yang tu saja guys. Memang simple lah. Jom ikut Ampai Jawa yang masak. Okey. Jom buka Ampai Jawa. Alright. Kita panaskan kuali guys. Ini ikan bilis Ampai Jawa. Okey. Kita tambahkan garam ataupun tak. Nanti kita tengok sebab kita nak rasa dulu. Takut daun sabi ni kalau dah cukup masin, kita jangan tambahkanlah garam. Okey guys, kita akan tambahkan di nombor tu. Ini kalau kat hutan macam ni, memang sok makan dah. Kuali kita dah panas. Kita masukkan minyak. Hari ni kami panas guys. Cuaca memang okey lah. Kita masukkan minyak. Alright. Tunggu minyak kita masak, baru kita masukkan bahan-bahan kita. Okey. Kita goreng ikan bilis dulu guys. Bagi minyak dia wangi. Bau ikan bilis. Baru cempoi. Kalau hutan macam ni. Kita ambil dia, lepak dengan depo ni. Masalah kontak ni, lepak ke lempak lengkapan kurang sikit. Depo lah. Lepas tu kita masukkan semua bawang merah, bawang putih dan cili. Sampai. Rumit dah guys. Kau. Ayo. Masih poin. Wangi dah. Menusuk kalbu. Di pohon bayu ni. Ini bukan pohon bayu. Ini pokok apa tak tahu. Tunggu dah sikit lagi. Okay guys. Tun. Masukkan semua bahan itu. Kita masukkan daun dia dulu. Masukkan sedikit air.
melembutkan tauna. Okay, saya masukkan ni. Wah, payang. Mulai saya pilih. Pasal resipi ni pun. Enak, mantap. Masuk lagi di motor. Panas lagi. Lagi bubuk sedikit garam. Ini kita pernah kapan? Kalau awak makan kita itu. Bahan ini semua dari Sarawak, guys. Dia ni mak mentua bagi. Dia kirim. Terima kasih kepada mak mentua. Semoga pada umur. Sama mantu cuma mantu ya. Angin guys. Ini kenawan nasi panas. Memang padu guys. Kau, good, good guy. Angin guys. Selamat mencuba resipi Pajawai, iaitu kasang sabi campur dengan buah kepayang guys. Mesti ada bini tolong support. Cakap. Okay, jangan lupa subscribe channel Pajawai, komen, like dan share. Inilah dia guys. Resipi apa Jawai. Kita tengok dengan dekat. Mantap guys. Okay. Jangan lupa komen, like dan share. Terima kasih semua. Bye.
Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Okay guys, bye bye.